Hello, what's up? Selamat kembali ke Embas bersama saya, Sean Lee. Korang sihat ke tidak? Bagi tahulah Sean sikit. Kita boleh communicate dekat Twitter ya. Jangan lupa hashtag saya, hashtag saya pula, hashtag Embas ya. Alright guys, are you ready untuk cerita pada malam ini? Sean dah sedia dah. Korang sedia tak? Pakai glove tak ni? Let's go. Aku terdampar melara di hanyut angin yang meronta. Kenapa pilih keluarkan genre rock? Sedangkan orang lain akan pilih macam ballad ke R&B macam tu. Tapi Kefatah nak pilih untuk buat rock. Saya cuba untuk buatkan sesuatu yang lain. Sebab kita tahu industri sekarang ni kita perlukan sesuatu perubahan yang drastik. Baru orang akan nampak kita dalam industri kan. Jadi saya cuba untuk berkolaborasi dengan mana-mana pihak yang ingin berkolaborasi. Antaranya Expose Band lah. Sebab syarikat rakaman mereka memang pernah menghubungi saya untuk buat satu projek usaha sama. Jadi saya rasa macam okay, why not kita cuba. Dan saya mengharapkan masyarakat dan juga pendengar dapat menerima konsep ini. Saya tidaklah kekal dengan satu konsep sahaja. Saya akan keluar dengan pelbagai juga konsep. Kefana, sebagai seorang komposer hasilkan lagu, apa komen ikon Fatana macam orang kat luar sana yang macam seolah-olah mempersendakan industri Malaysia ni? Saya sebagai pekerja seni, saya bekerja dalam bidang ni, terus terang memanglah benda itu mengguris hati saya sendiri sebab saya buat dan bekerja dalam bidang ni. Mungkin orang luar tak tahu, dia ibarat macam kita kerja engineer, doktor, orang mengata kita punya periuk nasi. Mesti kita akan terasa kan. Sedikit sebanyak benda tu memberi kesan dan saya mengharap ada perubahan yang akan berlaku. Saya dapat rasakan pendengar sekarang dah mula mijak, dah mula tahu apa yang mereka nak dengar dan apa yang mereka pilih untuk dengar. Dan saya mengharapkan penggiat-penggiat industri pun terus galak untuk mengeluarkan banyak lagu, kerana lagi banyak kita keluar, lagi banyak potensi untuk kita ke depan. Before I go, attention to semua fashionista. Lazada ada berita gembira untuk anda semua sempena hari gaji 25 hari bulan Mei ini. Jangan lepaskan peluang jualan kilat untuk semua fashion. Termasuk barang-barang cantik, pakaian sukan, suit, stocking, tali leher dan banyak lagi. Tawaran hebat ni hanya dari 25 hingga 28 Mei sahaja dan korang akan dapat penghantaran percuma. Tertakluk pada teman dan syarat. So jom kita shopping sekarang and I'll see you guys in the next episode of Embas. Take care, stay safe and opa sarang. Hey.